Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah beserta rombongan Senin 15 Januari 2024. Dalam kunjungan ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi, sektor industri, ekspor-impor, dan inflasi. Secara struktur ekonomi, sekitar 47% perekonomian Jawa Tengah di bawah kendali Disperindag yang beberapa indikator datanya ada di BPS. Di sisi lain, BPS membutuhkan dukungan Disperindag khususnya terkait data-data perusahaan karena menjadi sumber data guna perhitungan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang dinamis untuk pertumbuhan Jawa Tengah yang lebih baik.